second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Kami berada di library Dunkirk School dan saya akan membuat resensi buku tentang buku yang saya pinjam di library ini, iaitu Headless. Okey, Headless ni yang saya faham dia mempunyai dua situasi. Dia berkenaan dengan Nick dan Valerie. Nick dengan Valerie ni dia ada hubungan dua orang ni. Tu dia dua orang ni dia plan nak buat macam satu pembunuhan yang besar dalam sekolah dia. So buku ni dia berkenaan dengan sebelum keadaan membunuh tu dan selepas dia membunuh pelajar-pelajar.